Polsek Rumbai serta unit identifikasi Polresta Pekanbaru yang mendapatkan laporan adanya penemuan sesosok jasad perempuan muda dengan kondisi terbakar langsung mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian dengan memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dari olah TKP ditemukan, kondisi korban sudah dalam keadaan setengah terbakar. Kapolsek Rumbai mengatakan diduga korban dibunuh oleh pacarnya mengingat korban dalam keadaan hamil. Perempuan diduga sementara dibunuh karena posisinya kan mukanya ditutup, terbakar, jadi penghilangan identitas lah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia. Devi Hendrawan melaporkan.